Satbinmas Polres Metro Jakarta Pusat melaksanakan bakti sosial di Jalan Kalibiru Timur, Kebayoran, Jakarta Utara. Giat ini adalah wujud dari kepedulian Polri terhadap masyarakat serta untuk menjalin silaturahmi yang harmonis antara masyarakat dengan kepolisian dan menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif. Kegiatan yang dilakukan antara lain pelayanan perpanjang SIM, pengobatan gratis, dan pemberian sembako. Dari pihak kepolisian, khususnya Polres Metro Jakarta Pusat, kepada semua masyarakat, khususnya warga hutan panjang ini, yang telah mendukung, bersinergi, bersama-sama, bergotong royong, kita menjaga situasi kondisi Kamtibmas dan kondusif. Dan tentunya pada kegiatan hari ini juga ada pemberian sebagai tali asih kami, yaitu sembako. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang baik ini pula kami mengucapkan permohonan maaf apabila ada kegiatan-kegiatan kepolisian mungkin belum maksimal. Tapi insya Allah kami akan senantiasa meningkatkan pelayanan dan kegiatan-kegiatan kepolisian khususnya di wilayah Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.